berita Hanayama yang sedang dalam kondisi koma akibat beberapa tembakan fatal di tubuhnya, menyebar dengan sangat cepat sampai menyebabkan kegaduhan. Tokugawa yang sangat panik langsung menghubungi dokter terbaik di dunia saat ini, yaitu Shinogi Kureha, yang bahkan sedang menikmati liburannya di Australia, untuk menunjukkan keajaibannya kembali dalam menyelamatkan nyawa seseorang. Shinogi yang terkejut dengan hasil rongsen Hanayama, di mana peluru sniper tertanam di kepala Hanayama, bergegas menuju Jepang dengan pesawat jet yang telah dikirim Tokugawa. Dan saat Shinogi mulai mengoperasi, saat itulah semua kegaduhan menjadi harapan. Seluruh orang-orang penting berharap Hanayama dapat kembali, dan ini menunjukkan betapa besar sosok dari seorang Hanayama.